Ini mau juara mas bro. Halo Sobat Kuliner, balik lagi sama kita, gua Rijal dan juga Mas Bro Dwi di channel Magister Kuliner. Mantap enak Nusantara. Ayolah. Ayo, mana? Ayo, kita mau nyari yang seger-seger. Betul. Panas-panas gini enaknya yang seger. Iya, nyari es mas bro. Es, tapi esnya lucu ya, es sekoteng. Es sekoteng. Sekoteng biasanya kan hangat mas bro. Hangat, malam-malam ngider pakai gerobak. Iya. Sekarang dingin. Ada dinginnya. Udah kita cobain deh. Kita ada di Kemang, Ruko Kemang Pratama, Bekasi. Iya. Bekasi, nggak bohong. Tau Bekasi Selatan, Bekasi Timur nih. Bekasi Selatan kayaknya. Bekasi Selatan, dekat Kayon. Pekayon, yoi. Ayo, langsung aja. Ayo. Sore mas, mau pesen esnya 2 mas ya, es sekoteng sama somenya juga 2 ya, nanti dimakan sini depan mas ya. Wih, mantap sekali. Ternyata di sini bukan cuma jualan es koteng, tapi ada siomaynya. Siomay, ini sepertinya siomaynya menggugah banget. Ya. Ya, dan kita bisa milih satu porsinya si 5, tergantung kita pilihnya apa. Berapa duit? 18.000 yang ini mas bro. 18.000 satu porsi, 18.000. Kalau es sekotengnya 15.000. 15.000. Wah. Wow. Ini berarti somay dan es sekoteng bang. Bang siapa ini? Bang Dede ya nong. Bang Dede. Dede. Ya. Kayak gitu. Aduh udah tua. Masih Dede. Dede terus. Sobat kuliner, mari santap. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Wah mantap banget bumbunya ya, jadi, kacangnya berasa. Oh no, kacangnya nggak halus banget mas bro, nggak halus, masih ada kasar-kasar. Bulir-bulir gitu. Kacangnya. Ya. Ya. Jadi masih terasa sobat kuliner. Tapi kalau somenya sendiri sih cukup menggugah selera. Cukup tampilannya ini. Memang enak. Tadi saya sudah coba somenya. Oh udah. Ya saya coba yang lain. Enak sekali. Wah ini lengkap ini. Saya rasanya lengkap. Aduh. Tahunya juga. Tahu ya. Ada sausnya juga mas bro. Oh udah nyampur loh. Nyampur. Ya memang kalau makan somay itu nggak cukup, saya suap dua suap. Harus. Wah. Langsung dihabiskan. Sobat gue nih. Mari santap. Setelah dicampur bumbunya, iya. Sama jeruk nipisnya baru kita tahu rasanya.
yang sebenarnya tuh lezat, mantap banget. Tambah seger, nice banget lah nih untuk somanya, mantap ini, mantap banget. Khususnya saya rekomendasi bumbunya nih mas. Kalau somi yang lain kan bumbunya itu hancur habis, akhirnya digilingnya sampai halus. Halus gitu ya. Jadi kurang kerasa tekstur kacangnya itu seperti apa. Kalau ini berasa nih, masih terasa teksturnya. Tekstur ya. Tapi bukan berarti kasar ya tekstur. Bukan kasar, biar ada sensasi. Betul, sensasi krek. Wah, somainya sih ini juara banget. Juara ya. Juara banget Solo somainya. Ini sepertinya banyak ya di sini yang beli, tapi pakainya mobil. Dia berhentinya di depan ini, di depan kita ini. Ya. Di depan kita ini sudah ada parkir beberapa mobil hanya untuk membeli ini. Iya, terus dibungkus bawa pulang. Dibungkus bawa pulang atau nggak makan di mobil. Iya, betul. Kalau nggak tahu makan mobil, lebihin lah, lebih representatif kalau makan di mobil kan. Betul. Ya. Dan juga mungkin menghindari lalat. Iya, salah satunya. Lalat nakal. Ini recommended lah untuk somai Mang Dede ini. Iya. Wah, benar ya. Kayak steler ya? Iya, mirip steler. Terus saya tadi juga ngelihat, jadi sebenarnya es sekoteng ini dari Bandung, Mas. Sekoteng kan kalau sobat kuliner tahunya sekoteng itu kan dari Jawa Tengah. Oh, Jogja, okay. Jawa. Iya. Itu kuahnya kuah apa? Jahe. Jahe. Jadi anget dan malam-malam kan. Betul. Yang ini es gitu loh, es. Khusus siang, es sekoteng. Betul, es sekoteng. Kenapa disebut sekoteng? Karena di sini ada pacar cinanya, Mas Bro. Iya, sama ada ininya apa namanya nih? Kolang kalingnya. Iya. Makanya maksudnya dari sekoteng. Kalau sekoteng pada umumnya kan nggak pakai alpukat ya? Iya, enggak. Sama ini ada tahunya. Itu apa nama istilahnya? Inovasi aja. Inovasi ya, es sekoteng ini. Sobat gue nih, mari minum. Ini mau memang juara Mas Bro. Kayak mirip es teler ya, tapi banyak apa paduan-paduan isinya tadi saya lihat pacar cina, terus ada alpukat, ada kolang kaling, susunya nggak sedikit-sedikit, susunya penuh. Susu kental manisnya. Jadi yang bikin uniknya lagi ketika dimakan ini pacar cinanya ya. Iya. Ya, dia tuh begitu ngepiar gitu, ngesler gitu. Seger pokoknya sampai tenggorokan. Seger banget. Apa? Pemilihan buah kelapanya juga pas banget. Ini lembut banget buah kelapanya. Lembut ya. Alpukatnya juga nih. Iya. Bagus warnanya ya. Iya, bagus warnanya terus. Pas ini kayaknya. Iya. Paduannya juga mantap. Ini mah seger banget lah pokoknya. Enggak terlalu ini juga, enggak terlalu manis. Enggak terlalu manis. Manisnya cukup lah. Cukup untuk ini. Ini pas banget. Satu lengkapan begini. Rasanya mirip, memang mirip es teler. Iya. Mirip es teler. Cuma kayaknya ada tulisan cedia es teler juga. Itu ujung. Oh iya, sebenarnya. Kembarannya kayaknya. Bagi saya ini pas banget, kita nggak perlu jauh-jauh ke Bandung untuk menikmati es sekoteng ini kan. Ya. Jadi di Bekasi juga ada. Ada. Di Bekasi tuh banyak makanan. Ya. Jadi kita explore dulu yang deket sini ya. Yes, kita explore dulu yang enak-enak. Baru nanti kita jalan-jalan lah. Langsung jalan-jalan. Jadi ini recommended. Recommended banget. Oke, sebetulnya jangan lupa like, comment, dan subscribe-nya. Supaya dan Magister Kuliner semakin berkembang. Lanjut. Dadah. Thank you.